Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Lampung Timur mengajakkan pengajian unik. Apa unik itu? Unik sendiri adalah singkatan dari usia nikah. Artinya, kegiatan ini ditujukan khusus kepada pemuda dan pemudi yang telah siap memasuki jenjang pernikahan. Harapannya, kelak mereka akan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam membina rumah tangga dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Karena keluarga yang religius dan terbina akan melahirkan generasi penerus yang mumpuni, solih dan soliha. Dari tatanan keluarga yang kuat akan menjadikan desa yang kuat, desa yang kuat akan menjadikan kecamatan yang kuat, kabupaten yang kuat, provinsi yang kuat, dan negara yang kokoh. Kegiatan pembinaan usia jelang pernikahan ini merupakan hasil kerjasama antara DPD LDI Kabupaten Lampung Timur dan 24 pimpinan cabang LDI se-Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna DPD LDI Kabupaten Lampung Timur pada hari Minggu 4 September 2022 ini dihadiri oleh 90 peserta pria dan 80 peserta wanita. Berlangsung mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore dengan sangat meriah, santai namun tetap hikmat. Acara diselingi game-game edukatif dan berlangsung dengan sangat meriah. Bahkan hingga akhir acara, peserta kegiatan ini masih tetap utuh. Ini menandakan antusias yang luar biasa daripada peserta. DPD LDI dan pimpinan cabang LDI se-Kabupaten Lampung Timur berencana merutinkan kembali kegiatan pembinaan ini setelah sebelumnya terhenti karena pandemi COVID. Menutup liputan ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Lampung Timur mengucapkan terima kasih dan mendoakan Alhamdulillah Jazakumullahu Khairah atas partisipasi dari semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan beberapa kenikmatan yang diberikan kepada kita semua dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di sini perlu saya sampaikan, saya perkenalkan, saya sebagai Ketua DPD LDI di Kabupaten Lampung Timur, yang alhamdulillah di Kabupaten Lampung Timur ini kepengurusannya dari 24 kecamatan wilayah Lampung Timur ini, masing-masing kecamatan ada pengurusnya di tingkat pimpinan cabang LDI. Makanya dengan adanya program pembinaan generasi muda yang usia nikah, mulai dari kita rintis dari pembinaan tentang yaitu pernikahan kemandirian. Alhamdulillah setelah mandiri, masing-masing generasi muda ini, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, kita bina terus menerus sehingga bisa sukses. Dan harapannya ke depan untuk menjelang yang namanya sampai tingkat pernikahan, ini kami arahkan, alhamdulillah dari 24 kecamatan di sini bisa berkumpul. Kami pilih yang usia-usianya sudah usia menikah, yang kemudian sudah mandiri, masing-masing sudah mandiri. Yang insya Allah nantinya kalau saling kita temukan, kami harapannya sebagai pengurus ini bisa menciptakan yaitu suasana yang harmonis, bisa saling ketemu jodohnya, sehingga bisa menghasilkan yang namanya keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Selain itu, dengan adanya pernikahan yang sama-sama sudah mandiri, kemudian usia yang sudah cukup dewasa ini, menciptakan suasana yang mumpuni nantinya, mungkin di bidang agamanya, mungkin di bidang ma'isahnya, sehingga nantinya menciptakan yaitu suatu keluarga yang betul-betul bahagia. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan kita sebagai pengurus organisasi di Lampung Timur, kegiatan seperti ini sangat mendukung sekali. Karena jumlah dari anak laki-laki di sini kami absen tadi sekitar 90 anak yang sudah betul-betul siap nikah.
Kemudian yang perempuannya sekitar 80 anak yang betul-betul siap nikah. Mudah-mudahan harapan kita nanti sama-sama pernikahan itu senang antara laki-laki dan perempuannya, tidak ada paksaan sama sekali walaupun dari pihak pengurus maupun dari orang tua. Demikian, ada kurang lebihnya minta maaf. Sekali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu di kegiatan berikutnya.